بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau tidak ada kesepakatan di awal, artinya memang kita berikan, lalu si A itu dijualnya, apa hukumnya? Bapak Ibu dirahmati Allah, yang dilarang menjual itu pertama peserta. Peserta tak boleh menjual. Kalau dia kurban ya, kalau dia kurban, dia tak boleh jual. Izin sebelum saya sampaikan, teringat saya Bapak Ibu, tapi ini diskusi saja ya, diskusi. Kalau nanti misalkan ada orang yang daftar peserta kurban itu, dia sebut atas nama almarhum atau almarhumah, almarhum atau almarhumah, dia kurban untuk almarhum atau almarhumah. Kalau Bapak Ibu tanya masalah hukum, insya Allah tak ada beda antara ulama kita. Kurban untuk orang yang sudah meninggal itu sampai, itu sepakat ulama kita. Jadi kalau ada orang yang ingin berkurban atas nama almarhum sama almarhumah, silakan. Cuma penitia pandai memilih bahasanya. Jangan sempat ditulis kelompok 3, pesertanya 1, 2, 3, nomor 4 almarhum ini. Jangan. Almarhum itu tak bisa lagi berkurban. Kalau dia bisa berkurban, yang kita herankan cara dia bayarnya di mana. Hebatnya lagi surat undangan. Ada undangan itu turun mengundang almarhum, almarhumah. Ini hebat juga nih, sempat-sempatnya di mengundang awal lagi ini. Jadi apa bahasanya? Atas nama. Atau diniatkan untuk almarhum ini, almarhumah ini. Kalau ditulis kurban almarhum, paham kita itu kurban diniatkan untuk almarhum ini. Cuma karena tulisannya begitu jadi heran kita. Sama seperti saya lihat ada papan pengumuman kelompok 20 kambing, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Berarti yang di kelompok 20 itu kambing semua. Kambing semua itu. Maksudnya kita apa? Kelompok 20 ini kurbannya kambing. Cuma karena ditulis begitu aneh jadi kelompok 20 kambing satu. Nah, jadi ini yang diskusikan sebelum saya jawab tadi, Pak. Yang diskusikan, tapi jangan diselesaikan di sini, Pak. Ditanya ke yang lain. Ada anak atau keluarga yang mereka berkurban niatnya untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Tapi peserta memberikan kupon, penitia memberikan kupon kepada anak itu sebagai kupon peserta. Pertanyaannya, boleh tak anak itu mengambil kupon peserta atau boleh tak penitia memberikan kepada anak itu kupon peserta sedangkan kurbannya bukan dia tapi kurban untuk keluarga yang sudah meninggal. Itu kaji nanti, Pak ya. Saya buka kaji aja, Pak. Saya jawab pertanyaan Pak Haji tadi. Nah, kalaulah kulit itu dijual oleh si penerima, maka jelas yang dilarang dalam hadis Rasulullah dari Ali radhiyallahu anhu tadi, kemudian hadis riwayat Imam Hakim, Imam Ahmad, yang dilarang untuk menjual kulit itu, larangan itu tertuju kepada peserta. Peserta tak boleh, karena peserta mewakilkan, dalam hal ini kita bentuk penitia, maka larangan itu dua sekarang, untuk peserta, untuk panitia. Tak boleh menjual. Udah sampai di situ saja. Kalau sudah kita sedekahkan ke orang, si penerima, lalu penerima itu menjual, tak ada larangan. Karena yang dilarangnya dua orang ini saja tadi. Asalnya peserta, dia tak boleh jual. Tapi karena peserta di kita sekarang membuat panitia, maka larangan itu berpindah ke peserta dan panitia. Maka peserta tak boleh jual, panitia tak boleh jual. Lalu diberikan kepada warga kulit tadi, lalu warga ini menjualnya, boleh? Warga itu peserta jual, Pak. Warga itu peserta jual, Pak. Warga itu peserta yang tak boleh, tak boleh. Warga yang bukan peserta, cari warga yang bukan peserta, dia boleh. Berapa dapatnya jual kulit itu? 600 ribu. 60 ribu, Ustaz. 60 ribu, 600 ribu.
Satu. Enggak, 20 ekor. Oh, 10.000 satu. Satu. Bukan satu lembar. Satu. Banyak. Karena dikasih sama dia itu karena susah menitnya tadi. Oh, udah untuk apa? Nih, ambil 8 ekor kulit itu. Dijual. Dapat informasi sama penitia. Berapa jual apa? Berapa 600? Masuk. Nyesal masih. Nyesal aja. Jadi kalau sudah menerima, tidak apa dilarang dan tidak apa dijual, karena tidak ada larangan bagi penerima untuk menjual. Karena yang dilarang itu cuma peserta dan penitia. Allahu a'lam.